Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Video kali ini saya akan memasang DRL alis flexible waterproof di mobil Toyota Veloz. Dan bukan hanya bisa dipasang di Toyota Veloz ya, bisa dipasang di semua mobil. Dan sebenarnya saya sudah membuat video tentang DRL alis ini dipasang di mobil, di motor sudah beberapa kali. Ini saya beli di toko online ya, harganya itu Rp29.000 untuk satu DRL nya jadi saya pesan 2, bisa dikalikan 2 untuk yang panjang 60 cm. Dan ini warnanya white yellow, artinya itu DRL-nya warna putih dan sen running-nya itu kuning. Di sini ada mode sennya ya, sennya itu running DRL putih. Tapi untuk warna DRL-nya ini ada yang warna merah, biru dan warna ice blue. Ini yang saya pilih putih. Dan DRL ini juga ada welcome light-nya, jadi dia nanti pada saat menyala akan terlihat cantik. Nanti saya tunjukkan dan saya akan coba tunjukkan di video ini tentang atau cara pemasangan DRL ini. Untuk pemasangannya tuh sama saja ke semua mobil, pengambilan jalur-jalur kabelnya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian DRL alis flexible waterproof ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi perlu diingat ya, saya bukan penjualnya. Nantinya saya akan pasang di atas headlamp mobil ini di bagian sini, dan ini cukup untuk ukuran 60 cm, juga ada 30 cm untuk DRL seperti ini. Tapi walaupun dia terlalu panjang, nantinya DRL alis ini bisa dipotong setiap 3 LED, setiap 3 chips LED ini bisa dipotong dan tidak apa-apa, masih bisa menyala. Tapi kalau di mobil ini, karena dia sesuai dari sini ke sininya 60 cm, maka ini tidak saya potong. Oke, kemudian untuk jalur kabelnya, saya akan ambil di bagian belakang headlamp, ada kabel-kabel. Dan untuk pengambilan kabelnya, saya tidak memotong kabel nantinya karena saya akan tusuk tancap saja, jadi dia tidak perlu dipotong kabelnya dan mobil masih ada garansinya kalau masih bergaransi mobilnya. Dan pada setiap masing-masing DRL alis ini ada 3 kabel ya, warna hitam, merah dan kuning. Hitam untuk negatif atau ground atau ke massa bodi mobil, bisa diambil di massa bodi mobil, bisa di ke negatif aki atau ke kabel negatif, asalkan itu kabel negatif yang hitam ya. Kemudian yang merah adalah untuk positif DRL nya untuk menyalakan lampu DRL yang warna putih. DRL ini warna putih. Kemudian yang kuning adalah positif lampu sen nya jadi untuk pengambilan jalur kabelnya, karena saya pasang di headlamp, maka setiap LED saya ambil di masing-masing jalur headlamp kiri dan kanan, yang kanan kanan, kiri yang di kiri. Di DRL ini sudah dilengkapi dengan double tip atau lem perekatnya. Di sini kita tinggal melepas yang warna biru ini untuk membuka lem perekatnya. Kemudian perlu diperhatikan untuk pemasangannya, yang bagian ini adalah bagian yang membiasi cahaya atau bagian yang di luar. Pastikan ini yang menghadap ke depan seperti ini. Jangan yang seperti ini ya. Ada yang bagian ini ya. Yang ini memang menghadap keluar. Contohnya seperti ini, tapi ini kebalik ya, bukan yang ini, karena DRL alisnya akan berjalan dari ujung sini yang ada kabel ke ujung sini, jadi pastikan posisinya dari dalam keluar. Dan kalau posisinya jangan sampai salah, karena ini tadi salah saya letakkan di sini. Saya pilih yang ini seharusnya, yang ini menghadap keluar, ini kabelnya yang arah ke dalam seperti ini ya. Jadi saya akan merekatkan di sini menggunakan double tip yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu lagi penambahan lem. Kita tinggal melepas pelindung lemnya seperti ini. Kemudian kita rekatkan, pastikan bagian ini yang menghadap keluar. DRL alis ini tidak perlu kita masukkan ke dalam headlamp, tinggal kita letakkan di luar headlamp. Dia anti air, anti debu dan bisa diletakkan di outdoor. Oke, yang bagian atas sudah saya rekatkan. Pastikan merekat dengan kuat, dengan tekan-tekan seperti ini, biar tidak mudah lepas. Tapi kalau misalnya kalian kurang yakin dengan lem yang sudah disediakan, kalian bisa menambahkan lem seperti double tip 3M atau lem sejenisnya. Ini saya lepas dulu untuk memasukkan lednya ke dalam sini. Oke, ini sudah saya lepas, jadi mudah untuk memasukkan atau memasang lednya di sini. Sudah merekat seperti ini, kabelnya akan saya tujukan ke belakang.
Jadi LED sudah terpasang dengan baik di sini, sudah merekat, dan apabila saya tutup mesinnya, itu DRL-nya masih terlihat di sini, tapi tipis ya, tidak terlalu kelihatan, tipis saja karena hanya memerlukan bias cahaya atau cahaya LED yang di bagian luar yang saya tubuhkan tadi di sini, tidak perlu terlalu menonjol LED-nya, yang penting cahayanya keluar. Saya akan pasang kabelnya. Di sini yang saya sebutkan tadi ada 3 kabel saja ya. Dan untuk DRL ini, kalian pasti pernah menemukan DRL alis seperti ini yang ada kotak hitamnya, itu drivernya. Tapi yang model terbaru sekarang, DRL alis fleksibel seperti ini, drivernya terdapat di dalam blade-nya ini. Jadi dia ada drivernya tapi terdapat di dalamnya. Kemudian pengeluaran kabelnya ada 3 seperti ini. Untuk kabelnya yang merah nanti saya akan sambung ke positif lampu senja. Kemudian yang kuning ke positif sen, yang hitam ke ground atau negatif, bisa ambil ke negatif lampu senja ataupun negatif sen, terserah ya. Dan untuk kabelnya di sini ada soket, soket untuk ke lampu senja, lampu sen, negatif. Ini lampu senjanya ada di sini, ini lampu senjanya, dan ini lampu sennya. Tapi untuk menuju kabel lampu senja atau bohlam lampu senja lampu sennya ini, dia harus melalui soket ini dulu. Berarti saya akan tusuk tancap di sini tanpa harus mengupas kabelnya. Ini saya lepas dulu. Di sini ada untuk lampu senja ya, untuk soketnya. Ini soket menuju ke positif lampu senja, negatif lampu senja, negatif lampu sen, dan positif lampu sen. Karena di sini bisa kita lihat pada bagian ini kabelnya. Dari soket sini ke sini, kemudian dia keluar ke sini kabelnya, dan ini ke lampu senja, ini ke lampu sen. Jadi saya akan tusuk tancap kabelnya ke sini. Tapi ya, saya harus mencari dulu yang mana kabel untuk positif lampu senja, positif lampu sen, dan negatif. Di sini ada 4 ya, 4 kabel. Di 4 kabel ini ada positif lampu senja, negatif lampu senja, positif lampu sen, dan negatif lampu sen. Di sini kalau sudah mengetahui yang mana kabel untuk lampu senja positif, lampu sen yang positif dan negatifnya, kita tinggal tusuk tancap saja, atau kalian bisa kupas kabelnya kemudian sambung secara jumper, bisa saja. Tapi saya coba untuk tusuk ke sini, jadi tidak merusak kabel aslinya. Saya akan coba cari dulu menggunakan tes PNDC karena saya belum tahu yang mana positif lampu senjanya. Pertama saya cari dulu positif lampu senjanya. Dan posisi sekarang lampu senja mati, saya coba nyalakan lampu senja atau lampu kotanya dulu. Oke, sekarang lampu senja sudah dalam keadaan menyala. Saya coba untuk tusuk di sini. Dia tidak menyala di bagian sini. Kemudian saya tusuk di sini. Juga tidak menyala tes pennya. Kemudian saya tusuk di sini. Tidak menyala. Oke, di sini menyala ya, tes pennya menyala. Ini yang untuk negatif test pan-nya saya ambil ke massa body mobil atau ke besi rangka mobil seperti ini. Ini saya ambil sini ya. Oke, dan di sini positifnya menyala. Berarti ini adalah lampu senjanya. Coba saya matikan lampu senja dulu ya. Sekarang lampu senja sudah mati, saya coba lagi tusuk di bagian sini, dia tidak menyala. Berarti ini adalah untuk positif lampu senjanya yang kabel coklat di sini. Ini dia warna coklat dia kabelnya. Ini untuk positif lampu senja. Jadi sudah saya ketahui. Kemudian saya cari dulu positif sennya dengan menyalakan sennya. Dan ini adalah soket ke headlamp sebelah kiri. Berarti saya nyalakan untuk sen kirinya dulu. Jadi sen kirinya sudah menyala. Saya coba tusuk lagi. Tadi di sini lampu senja ya. Yang ini lampu senja. Dan yang ini tidak menyala. Ini juga tidak menyala. Oke, di sini menyala berkedip. Ini berarti positif untuk lampu sennya. Yang kabelnya itu warna ungu di sini. Berarti ini positif lampu sen kabel warna ungu. Ini positif lampu senja warna coklat. Jadi kesimpulannya yang 2 kabel ini adalah yang untuk negatifnya. Di sini warna merah ini saya akan tusuk di bagian sini karena ini lampu senjanya. Kemudian yang kuning ini di sini untuk positif sennya yang kabel warna ungu tadi, dan untuk negatifnya saya ambil di kabel salah satu putih strip hitam ini, ada 2 ya. Saya ambil di bagian bawah saja sejajar dengan kabel lampu senja.
jadi kabelnya sudah saya tusuk tancap seperti ini dan tanpa harus memotong atau merusak kabel bawaannya. Kalau kalian kurang yakin atau kurang paham cara seperti ini, sebaiknya kalian menggunakan sistem potong kabel atau jumper kabel ya. Karena kalau kurang paham kalian seperti ini, itu berakibat fatal kalau tidak tepat dan benar. Atau kalian bisa potong kabel di sininya kemudian jumper. Dan setelah ini saya akan ikat menggunakan kabel tes agar nanti kabelnya tidak berserakan. Oke, jadi pemasangan DRL alis flexible waterproofnya sudah di sebelah kiri headlamp mobil ini. Kabelnya sudah saya tusuk tancap dan di sini sudah saya kasih kabel tis. Dan tinggal pemasangan yang sebelah kanan belum, tapi untuk pemasangannya itu kiri dan kanan sama saja ya, tidak ada perbedaan, dan kita coba lihat hasilnya setelah saya pasang yang sebelah kanannya. Di sini untuk pemasangan DRL alis flexible waterproof sebelah kanan sudah selesai saya pasang, sama saja sebelah kiri itu tidak ada perbedaannya. Oke, saya coba tes dulu. Sebelum itu saya tutup kap mesinnya. Pada saat kap mesin ditutup, itu posisi DRL alisnya terlihat sedikit ya, tipis saja, tapi tidak terlalu menonjol. Senja dinyalakan, dia ada welcome light-nya ya, seperti ini. Oke, cantik ya. Dan kalau siang hari, ini cahayanya masih terlihat kelihatan ya. Karena saya menyambungkan kabelnya ke lampu senja, maka DRL alis fleksibel yang warna putihnya ini akan menyala pada saat lampu senja menyala. Otomatis itu pada malam hari ya. Tapi buat kalian yang ingin menyalakannya pada saat siang hari maupun malam hari, sambung kabel merah tadi ke kabel kontak ACC ataupun kontak on ataupun ACC di head unit, itu terserah, sesuai selera saja. Dan di sini nyalanya seperti ini. Apabila saya nyalakan untuk sen, saya coba nyalakan hazardnya langsung ya. Oke, untuk menyalakan hazardnya, atau kita bisa melihat bagaimana running sennya. Jadi running sennya seperti ini. Kalau ke depan, kita bisa perhatikan di sini ya. Untuk pada siang hari pun masih terlihat jelas sen runningnya. Lampu senja mati tidak dinyalakan, untuk DRL putihnya atau kabel warna merahnya itu tidak ada arusnya, sen tetap berfungsi ya, tidak ada masalah seperti itu. Kalaupun tidak menyambung kabel warna merahnya, hanya menyambung kabel kuning dan hitam saja, sen running sen tetap berfungsi seperti ini. Oke, saya coba tunjukkan untuk malam hari bagaimana hasilnya ya. Ini saya akan coba nyalakan lampu senjanya. Oke, itu adalah proses welcome light-nya pada saat menyala. Coba matikan. Nyalakan lagi. Oke, cantik ya. Coba sen kanan. Oke, jadi sen running-nya seperti itu terlihat. Sen kirinya. Dan hasilnya cantik ya. Matikan.
Oke, jadi ini adalah penglihatan di malam hari kalau DRL-nya menyala, dan ini sangat cantik dan mempercantik tampilan. Apalagi di sini sudah diganti lampu senjanya yang warna putih, padahal awalnya bohlam standarnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini saja video saya kali ini tentang pemasangan DRL Alis Flexible Waterproof. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.